Ruas TV, rutin walaupun sedikit. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. Atau agar jangan ada yang berkata, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang yang bertakwa. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Atau agar jangan ada yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang yang berbuat baik. Bala qad ja'atka ayati fakazzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Sungguh, sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakannya, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannam mathwal lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah. Wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang yang menyombongkan diri? Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa la hum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah pencipta segala sesuatu dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Lahu maqalidus samawati wal ard وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang yang rugi. قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Katakanlah Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Balillaha fa'bud wa kum minasyakirin. Karena itu, hendaklah Allah saja yang engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang yang bersyukur.
wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matawiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka sekutukan.